Hai, saya Dr. Indra Sahril, spesialis anak dari Brawijaya Klinik Bandung. Video ini bisa dilihat di YouTube channel Brawijaya Healthcare. Jangan lupa untuk subscribe. Pada anak, toilet training ini bisa dilakukan mulai di usia 1 tahun dan harus sebaiknya tercapai atau anak bisa ke kamar mandi sendiri untuk BAB di usia 2-3 tahun. Apa yang harus kita lakukan untuk toilet training ini? Jadi yang pertama tentunya anak harus dilepas si pampersnya, jadi jangan dipakaikan pampers lagi, sehingga kita sarankan untuk bilang kalau misalnya dia mau buang air kecil atau buang air besar, atau juga caranya bisa kita suruh si anak untuk jongkok di kamar mandi, di WC setiap selesai habis makan, sehingga akan terstimulasi si refleks untuk buang air besarnya. Dengan demikian, anak akan menjadi terbiasa untuk rutin buang air besar sehingga menghindari terjadinya konstipasi. Selain tadi toilet training, anak juga biasanya sulit buang air besar jika dia berada di tempat baru, ya, misalnya sedang bepergian atau sedang ke mall, atau misalnya pada anak-anak yang misalnya baru masuk ke PAUD atau ke TK atau ke SD, dia akan tidak nyaman sehingga seringkali menahan si buang air besarnya. Nah, dengan demikian anak harus kita fasilitasi juga bahwa tidak apa-apa, di tempat yang baru dia harus bisa juga untuk buang air besar. Sekian informasi dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kesehatan buah hati ayah dan ibu sekalian. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel Brawijaya Healthcare. Jangan lupa tunggu informasi kesehatan lainnya di video-video selanjutnya.